Oke, selamat datang. Kali ini saya coba untuk memberikan sedikit pelajaran untuk program unggulan di MAN 3 Pekalongan, yakni membuat situs web di web hosting gratis, ya, walau domain maupun hostingnya. Domain itu pasti nama untuk situs atau webnya. Kalau hosting itu tempat untuk penyimpanan file. Saya menggunakan edit Hostinger karena sudah beberapa tahun saya menggunakannya, tapi belum sempat untuk membeli. Baiklah, kita klik dulu gambarnya di Hostinger. Kemudian kita klik masuk. Untuk yang belum pernah mendaftar di Hostinger, kita menggunakan akun Google maupun akun Facebook. Saya sarankan berarti kita menggunakan akun Google saja, dengan syarat bahwa Anda sudah membuka atau login di mail Google. Kita masuk dengan Google Plus. Setelah itu kita masuk dashboardnya Hostinger. Kita ditampilkan beberapa pilihan untuk untuk pembelian hosting. Domainnya insya Allah di Hostinger itu gratis. Untuk memulai kita tidak usah membeli. Nah, kita mencobanya dulu. Untuk fasilitasnya kita klik ke tulisan Hostinger, ikon Hostinger. Nah, di sini kita sudah mendaftar di Hostinger. Selanjutnya kita nanti akan mengolah akun hosting, mengolah domain hosting baru atau domain baru dan sebagainya. Sampai di sini untuk pembuatan akun dari Hostinger bagi pemula. Selanjutnya nanti kita pembahasan untuk hosting maupun domain baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.